Oke, jumpa lagi dengan dua jempol. Ini lanjutannya part kedua cara menggoreng kacang di pasir. Sama pasir, guys. Enggak pindah lek parang siji. Panas. Aku angin. Aduh. Panas. Yang gak ilang tono to. Ini gue sampai agak-agak kulitnya kosong-kosong sedikit baru diangkat, guys. Thank you.
enggak ngangge pasir malah cepet ya mak. Tapi entah ya. Kebrang ini tenggerone ya. Kebrangas ya. Ini lek pelatan goreng ngono. Kaya ra digoreng. Panggah ngene iki rupane ndak ana ndak gosong. Tapi jero mateng ya. Delokane gine iki kaya ngene. Kesuwan aku serak pelaten ya grup-grup ke uwek. Masih lek ra sing dipasti iki nek goreng dhewe lho. Kraten berarti ya aku goreng. Itu ngewu tak anggap pelatih ya rapat tangga deh rapat apa lah ya yuk buat ini jero ke lumayan ya selawe tak pilih oh paling setau sini tangan pun gak kebutuhan nih jang sebenarnya ini kayak ulet. Induan yang enggak minum. Kalau lebih ini. Kan goreng ya bapak butik suwi ya tak ulang merah sang rayang yang penting gak bolong lah ya bapak gitu. Entah. Ke anu, ulat. Elot. Oh, sik direbus. Masih entah gas. Ketot-ketot enak. Bulat. Lemak sendek kayu ceplok. Aku. Mungkin sih panas sih kemana ke alot eh. Iya. Matang kok. Thank you.
guys. Itulah proses goreng ikan, goreng kacang tanah pakai pasir, guys. Udah dulu ya, guys. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye. Terima kasih yang udah menonton ya.